Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama remaja Rukem Budiasih. Genap 7 hari ya. Besok ya. Besok 7 hari. Ya, besok 7 harinya Pak Bambang ini nyusul. Iya. Lati wong kok sombong, aja metu wae sing soge, sing alim-alim gak kira duduk ngene lur, iklane sing pecah-pecah. Ya, kata-kata lur, golongane sing ngedabrus lur. Sing gelem ngeduk yo. Sing gelem ngeduk kok yang ternyata. Oke. Bengi lur. Mati kabeh. Tanpa upah ini ya. Siap. Ini dari Rukem Budiasih. Top siaga pokoknya. Rukem Budiasih. Ilingolur iki paswote iki. Jadi besok 7 harinya Pak Bambang yang kapan hari juga malam meninggalnya ya. Kali ini menyusul makmul. Tadi sekitar 9:30 ya, ya. Sing sampean tak kon mulai gue ya. Makane jek apa ganteng lek mati elek lur. Iya, betul. Siapa sing ngawiti ya? Siapa sing ngawiti? Ustaz Dodi. Siap. Ora kok peteng, Dik. Majuane, Dik. Majuane kula tapi majuane, Dik. Peteng. Nah, ketok cahayae. Lah, iki ketok ganteng. Eling lur. Heeh, lur. Iki bon-bonan nih. Alhamdulillah sudah ada kiriman kukus ya. Oh, Cak Herman ini andalan. Mahfud kemana hari nih? Oh iya iya. Sari. Eh, iki ono bon-bonan cita iki wedon iki. Bapak Samsul iki. Yang kapan hari lah ikut Pak Samsul ini? Kapan hari dikubur di Saniso ya, sekarang di Sentono alias Sentul. Sentono alias Sentul. Jadi makamnya memang ada dua, di Sentono sama di Sentul. Hehe, bodoh ya, Saniso. Ini kebetulan di ya, ganti personil ini bro, ganti personil di Sentul alias Sentono. Ini lumayan padat yang di kuburan sini, beda dengan yang kemarin karena masih baru yang kemarin. Ini mau didoser ini ya, diratakan ini. Diratakan. Jadi dilarang mengicing ya Pak Radik? Dilarang, bukan tanahan. Bukan tanah pribadi soalnya ya. Tanahnya Pak Inggi. Iya betul, ini tanah bersama. Lapangannya lekat aja, kuburan Pak Ingi. Siap. Tidak begitu. Jadi biar bisa gantian Pak Dim ya, makamnya ya. Bukan makam keluarga soalnya ini. TPU, tempat pemakaman umum. Jadi umum gantian. Kira pas wetere, Rukem Budiasih, iling ngelur, gambar penduso. Nah, sing arep di ndorong Dim. Orang mundur deh, lah, di akhir. Apa nane cak Rowi sing gaya kelambi dinas. Saya ganti Adim. Turun garing ya Jawi. Turun garing lur, duduk menit. Duduk mana? Ini sekitar jam 11 malam, masih terdengar suara tadarus di lingkungan sekitar. Ini kure tim. Oh iya siap. Di ring norek. Kameramennya di kon rokok ansik lah. Wah iki, wah ora iso dibalekin lur. Percaya. Kali neroko. Meneh tim. Cumang daruh meneh. Meneh. Kok geni ora pangan apa wong. Meneh. Wah, diwalek iki lho rojo main-main nek Adim. Oh, si Pe sak iki, si Pe ya sak umur iki. Ini suasana di sekitar makam. Sudah ada penerangan.
Beda dengan yang kuburan Saniso kemarin ya. Ini dulu ada pohon sentul, tapi sudah tumbang karena terbakar. Minum sudah ada, edang kopi ada untuk tim gali kubur. Rokam Budi Asih. Edang kopi. Ini timba. Yuk diperawani wedangnya. Oh anu, Surya Palu. Sudah mencapai 1 meter ya, Rawi? Lebih. 25. Oke, beri kira kameramennya rokokan sih. Bantal. Iki wong-wong lek ngarani bantal, Bos. Nek di daerah Jawa Tengah apa, Bos? Gelu. Apa filosofine, Mang? Hah? Telu. Telu terus? Sing digomati cacahe telu. Apa? Amal jariah, ilmu sing manfaat, anak soleh-soleha. Dungone anak soleh. Nek mboten ana bantal, Lur. Nek kene to produk. Dadi diarani gelu, mergo telung perkara cacahe telu yaiku amal soleh, ilmu manfaat anak sing soleh soleha, iya amal jariah. Tapi sore jengkol jenenge gulu. Cuman wong kene ngaran iki bantal iki. Bantal. Itu kan gawe bantal. Kecil bentuk jenenge Mas. Ya seperti biasa di Rukem Budi Asih ini sudah sedia penerangan. Malam melintang ini penduduknya. Cuman karena penduduk. Karena di makam sini sudah ada aliran listrik, jadi tidak perlu bawa genset ya. Ya. Biasanya panggilan keluar Jawa itu. Oh iya. Nah, lek de wingi de saniso dono listrike, jadi bawa genset. Jadi di makam sini sudah ada aliran listrik penerangan. Jadi tinggal masang kabelnya aja. Lagi-lagi harus digali malam hari karena paginya puasa. Jadi besok tinggal berangkat aja jenazahnya. Jangan lupa lur subscribe Blind Project. Siap. Tenaga baru lur. Tadi jaga parkir di depan. Bapak Jumat pribadi. Bisa ora sampean sing ndono akeh sing ngedono ya Jumat. Soale pateng. Aduh, iki rek wetenge rek. Percaya lagi. Samson nih. Bapak Herman istirahat dulu. Seperti biasa kelebihannya di desa ya seperti ini. Tukang gali kuburnya tenaga muda.
Wah, ini baru datang Cak Seroji bersama Bapak Rimang. Oke. Bagian perlengkapan rukem. Lumayan sudah. Jadi ini banyak akar pohon. Ojo awas 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 bokongnya. Iya wes. Wes wes. Sikat wes. Lah iku. Lah ndak usah nyelamat ya, Jadi. Untung boleh ae. Iya. Ilang ganjaran entek yo. Wae saiki iki mudun ludo. Ngono ku jalo di video yo. Nomor 1. Boleh di syuting. Masa YouTube, Dim? Biasa iku wae sepretan to. Soale subscribe rek. Ngandangi rek. Anu lur, bumbunge kaya gunung lur. Lur. Anu lur, bumbunge kaya gendur. Ya begini seperti biasa, sambil guyon. Biar gak capek. Oke Pak Dodi. Oke. Oh iya kasih Brewo. Duh. Nonton. Bayar biru. Bandar pakai sanggup nih. Pakai sanggup nih. Bandar mati yang mau cair mana? Kaji temen yo. Ya. Alhamdulillah. Bandar dijabai di. Ya. Kaji Brewo ya. Aku kaji cair cair mana gerju langsung. Langsung ya. Cair. Langsung. 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 Amin. Lah wes sih mari direkam enggak? Lah iki. Kaji brewok mudun. Ajarane ditum lur. Bon kene kan jadi kadu dhuwur iki. Kene ya. Yo kene ana iki. Dapat buah. Hah? Buah apa teman-teman? Apa itu? Buah berduri teman-teman. Langkolondo. Sirsak-siksak buah Belanda. Charge. Ya saya kira ngeduk kuburan oleh Langkolondo. Ini dia penampakannya. Kali kok dapat dua durian. Oh, buah ada durinya. Ini buah apa ini ya? Enggak tahu, teman-teman. Oh, hijau lagi. Yang pasti bukan bukan buah zakar itu, Pak. Kaji brewoke munggah wis. Kateng ngukus rupane. Capek teman-teman. Iya. Kameramen selalu selamat teman-teman. Enggak tahu duduk teman-teman. Aduh. Iya. Eh, lek grundelan oleh selamat lah tim. Ini Habib lagi anu ini Habib. Habib ini. Habib Syekh. Habib Syekh Roji. Selamat ning. Beb, ngadep rene sih Beb. Beb, mesem Beb. Kata-kata Beb. Kata-kata Beb. Habib Syekh tepa Habib sini Beb. Boyo ek rasa teman-teman. Pak libur Habib Syekh puasa. Nanti ngombe teman-teman. Ngombenya. Nono banyu putih ini. Enggak ada teman-teman. Perio. Ilingo dulur. Mulai tandang ya dulur. Mulai tandang kesrut dan itu lur. Ilingo terus. Pak RT ini datang hadir rek dua kali. Ireni ote sing dikendeli te. Kesrut RT.
jomblo dua periode T. Ngerti omong ecap, re. Ilingo. Kaget aku. Percaya. Ilingo, lur. Kata-kata dari Habib Syekh Roji. Ini Bapak Jumat lagi bikin bantal alias gelu, Amit. Wes enggak ya biru mang ono. Batale mang dia, Man. 11. Amin. Men, amin. Tindian ngene, Bang. Samsu. Sore yang ora ana iki ra. Eh. Eh. Iku yo iki. Samsu ketok ono dulu jare, tapi dia ora ketok. Andalan sana suara enggak enak Maria. Baik sana harusan yo. Samsu. Waduh nang kudu sana ini pertanda wis. Tanda-tanda ati mari ngeduke. Wis nggae urup-urup ngene guys, meh mari we lur. Oh, pong darusan we mandek. Sampai nyumber, Dik. Sampai nyumber. Di tanah iki ndak podo mbek kuburan kulon. Singulan garing. Nek kene rada jero ridik nyumber. Loh, mlaku, gak beda aku lho. Iku sebentar apa mulya kan. Gak beda aku. Ya ba ya ba ya ba ya Syekh, Habib Syekh. Habib Syekh. Ya. Dungane Habib Syekh. Iki pokoknya wis diobong-obongi ngene nang Ustaz Rawi ya meh. Meh finish. Meh mulai. Meh. Sing ngeduk. Dapat. Dapat sutra teman-teman. Ah, dapat sutra. Kok bisa? Enggak tahu. Lihat. Dilebak Imrono. Mrene dilebak. Enggak tahu, enggak tahu. Lah nemu kafan, Dik. Lah nemu belung, Dik. Iki paling teko iki. Lorane. Iya, lorane, iki lorane. Ono ta? Ono, teman-teman. Enggak ngerti. Ngerang ngerang ono Dik, jero-jero Dik. Number Dik, kesok temu ono banyune Dik. Kira-kira ajar aku. Kira-kira kok ketok belung. Ada tulang. Lanjut teman-teman. Termasuk kalau saya enggak pani. Ndi, Bro? Wow, iki wae rukun Budi Asir teman-teman. Kafane ya. Yo apik. Ada kafan teman-teman. Ada kafan teman-teman. Kayak lori. Makanya oleh pirang tahun nih lori. Iya teman-teman. Tampung-tampungnya cek teman-teman. Turun mari tim. Diobongi lah tim. Wah itu ada kafan teman-teman. Wah. Masih utuh ya? Ada di? Masih. Ini. Enak. Kafannya oleh toko Rukem Budi Asih. Awet. Jerman mulai rek kan apa nih? Mulai, ambul. Kondisi sudah nyumber, keluar air ya. Jadi tinggal diratakan aja. Ini memang di sini nggak boleh terlalu dalam, teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, dikai kerpean Ren. Hah? Ali warisi lah. Jadi tak koni dah. Kain kafan. Kafan teko Mekah ya. Awet ya. Ini sebelah kirinya ini suaminya. Pak Bai. Ini dulur tak anu bengket tok tulisane dulur. Oke. Nah, Bapak Rubai suaminya. Suaminya sebagai imam dulur. Jadi dicarikan tempat yang imam imami dulur.
bersandingan dengan suaminya. Eh, kita dulur. Alhamdulillah, dulur. Lulus, dulur. Pak Rubai, dulur. Ukur Udemul telah selesai, teman-teman. Ini hikmah buat kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai kan? Langsung mulai kan? Mulai kan? Barang. Kalau di makam ini ada airnya. Sama selitriknya, Ri. Ya. Lengkap ya. Sekarang sumber air sudekat. Sumber air sudekat ya. Sudekat. Terima kasih buat pemuda-pemuda Rukem Budi Asih. Siap siaga terus sampai jam 12 malam. Setiap saat siap tanggap darurat setiap saat. Makam Sentono, Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Pagar dan gapura ini hasil swadaya masyarakat. Dilarang mengkijing makam lah, ini lor, lor. Masyarakat. Masyarakat. Bukan tanah pribadi. Bukan tanah pribadi, iya. Saling menghormati ya. Gantian kuburannya ya. Jadi habis gali kubur langsung bersih-bersih di sini bisa ya, Pak Rudi ya. Airnya sedekat. Airnya sedekat. Sedekat. Sedekat ya. Sumber air sedekat ya. Sumber air sedekat. Kuburan Sentono. Kan saya. Kan Pak Rudi ini memarkir sama Pak anu, siapa jenenge itu? Jatmiko. Sama Pak Sulip. Bagian kenyamanan. Demi kenyamanan yang ngeduk. Kata-katanya menang aja, gatel lah kena gamping ya. Dan omongin nyanyong wis, gatel jadinya.